Serial Latar Belakang dan Sejarah Konflik Timur Tengah oleh Dr. Jeff Hammond. Episode kedua, Allah berkuasa di wilayah Palestina Israel. Bagian pertama, sejarah wilayah Palestina Israel ada di tangan Allah. Sejak Allah berfirman kepada Musa dalam Keluaran 6 ayat 7, Palestina dinyatakan sebagai milik Allah sendiri yang diserahkannya kepada bangsa Israel. Bahwa tanah itu diserahkan Allah kepada Israel secara sah diteguhkan dalam Al-Quran, Surah Al-Maidah 5 ayat 20-21. Namun, Israel ternyata adalah bangsa yang keras kepala, pemberontak dan pelanggar hukum Allah di sepanjang sejarah, sehingga mereka seringkali dimurkai oleh Tuhan karena dosa-dosanya. Setelah masa jaya Israel dalam pemerintahan Saul, Daud, dan Salomo, terjadilah perpecahan sehingga muncul dua kerajaan Israel sekitar tahun 922 sebelum Masehi. 10 suku di bagian utara Israel yang disebut Bani Israel berpisah dari 2 suku di bagian selatan Israel yang disebut Bani Yehuda. Perpecahan ini membuat dilema bagi Bani Israel karena pusat ibadah dan bait suci ada di Yerusalem di daerah Bani Yehuda. Oleh sebab itu, Bani Israel membuat pusat ibadah baru di Dan di bagian utara. Penolakan Bani Israel atas perintah-perintah Allah mengakibatkan mereka harus diserahkan oleh Allah ke dalam tangan kerajaan Asyur sekitar tahun 722 sebelum Masehi. Hal ini mengakibatkan Bani Israel lenyap terhilang sampai sekarang sebagai kerajaan yang terpisah sesuai dengan nubuatan-nubuatan firman Tuhan. Namun mereka tetap akan dipulihkan kembali dalam kerajaan Daud atau Bani Yehuda dalam Yehezkiel 37 dan Amos 9. Bani Yehuda tidak kehilangan identitasnya sebagai Israel dan hanya masuk ke dalam pembuangan di Babel selama 70 tahun dari zaman Raja Nebukadnezar sampai zaman Raja Kores.